hitung kok, tadi utangnya totalnya berapa sih? 3 juta? 3.800.000 3.875.200 kan? Ya. 3.800.000 Sekarang udah ada 1.215.400.000 Ya. Enggak, akhirnya dibuletin semuanya deh. Jadi berapa? Ini malahan malahan dapat lebihan. Alhamdulillah. Alhamdulillah lebih. Bulat ini dikurangi 3.875.200. Nah, ya. Jadi kita total semua ngumpulin uang, bahkan nanti buat tambahan, buat sekolah juga segala macam. Ya. Total semua udah ngumpulin 5 juta. Jadi utangnya langsung dikurangin tuh 3.875.200. Jadi sekarang uang ada lebih 1.124.800. Wah. Ada lebihan. Ini lebih, lu gak mikir dong kalau lebih dong. Lebih. Ini aku gabungin ya. Mendingan gue nyari duit sendiri deh daripada nyusahin sama temen. Ya udah, daripada nyusahin. Angka lupain. Ya. Tapi kenapa lu nyembunyiin itu semua dari kita? Ternyata lu punya anak asuh banyak. Sampai lu harus kayak gini hidup. Ya buktinya anak asuh lu juga jadi... Jadi ada masalah. Kita kan ngeliat lu jadi prihatun. Prihatun. Beliin Tanjidor. Ya, lu harusnya ngomong, weh. Ya, enggak. Ini maksudnya biasanya juga gue bisa selesain ini semua sendiri. Cuma kan lu tahu sendirilah. Banyak... Gatel, kan? Juga. Enggak. Banyak kebutuhan juga yang harus gue... Terus ini urusannya gimana ini? Kan dia udah ke... Roni, ya. Dia bilang dia tidak melakukan hal itu. Dan gue percaya sama Roni, enggak mungkin lah. Kita ngecek CCTV ya, sekolah sih, bentar lagi datang sih buktinya. Guys! Roni Rafael, bukan itu Romi. Romi, Azira kamu sabar dulu. Bukan, nggak bisa gini. Bukan Roni pelakunya. Nggak bu, Pak, nggak. Soalnya ini udah banyak banget korban-korbannya. Dora, Boots, gimana? Nggak, begini loh. Ini duit orang tua gue. Orang tua gue udah kerja susah-susah buat beliin gue handphone baru. Terus lo malah colong. Guys, Prit, ini terjadi kesalahpahaman. Nggak, lo bisa jelasin nggak? Cila, pelakunya bukan Roni. Dia pikir. Dia yang paling hebat, merasa paling jago. Dan paling kuat, dia memang jago. Jago emang! Lah kenapa nih orang? Dia juga gak bisa. Bukan Roni pelakunya. Bukan saya. Pelakunya adalah penjaga sekolah. Hah? Tahu dari mana? CCTV-nya udah betul, udah kelihatan. Iya, jadi penjaga sekolah yang takut ketahuan ditaruh ke tasnya Roni. Tapi waktu itu Roni kemana pas pelajaran olahraga? Kenapa lo nggak ada di kelas? Saya olahraga malam. Wah. Ya, dia ngambil shift malam sebelumnya, malam. Jadi paginya kurang enak badan. Eskul. Ya. Eskul malam. Tadi BAP-nya begitu. Ya. Benar, betul. Dia tuh anak baik. Jadi saya datang jauh-jauh dari pasar minggu kesini saya nggak dapat apa-apa. Cakep, bukan makanan. Nggak semua orang yang ngomong pasar minggu ada pantunnya. Pokoknya kalau merasa hati-hati. Nggak begini. Jadi kalau berdasarkan CCTV berarti pelakunya adalah penjaga sekolah. Nah, ya sudah. Penjaga sekolah namanya Roni. Bukan sayang, tapi dia. Anda yang menuduh Roni sebagai pelaku. Justru kamu yang menuduh Roni. Ya abisnya kan dia doang yang nggak ada di sini. Saya udah jelas emang lu tuh. Gua tahu pencurinya siapa. Siapa? Pencurinya adalah pemilik jaket ini. Kok gitu? Karena mencuri itu kan panjang tangan. Lihat. Wah.